darah pasien-pasien atau para penyintas COVID untuk diberikan kepada orang yang sedang aktif menderita COVID yang bergejala berat. Adakah syarat-syarat khusus atau sama dengan donor darah biasa, dok? Untuk syarat menjadi pendonor darah plasma konvalesen, yang pertama jelas pasien pendonor itu harus sudah pernah menderita COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh, ya, ada bukti atau misalnya selesai keterangan selesai isoman dan lain sebagainya, karena sekarang sudah tidak ada kebijakan untuk swab evaluasi, jadi cukup menggunakan keterangan selesai isoman atau sebagai pernyataan tidak sembuh dan lain sebagainya. Yang kedua umur, ya, umurnya antara 18 sampai dengan 60 tahun. Kemudian sehat ya dalam segala hal, ya, tidak berpenyakit komorbid, tidak sedang menderita penyakit yang lain-lain dan sebagainya. Kemudian berat badannya minimal 55, karena akan kita ambil untuk plasma konvalesen ini, kalau yang metode konvensional itu kita ambil 450 cc.